wasalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanal bil kat wa tanfaju bil qiraatul tabila wa satran barakat qostul habati wa yastaskal gawan kari wa ra'i wa sabiqi qul ma tuhur atas bagi kulli ma'lumil aka amma ba'd jamaah. Terima kasih banyak karena kita dibatasi waktu, katanya sampai jam 5 ya. Oh jam 7 ya, baiklah. Anda puas, saya lemas. Saya teringat tahun 2013 kesini bersama Ibu Gubernur, istri Gubernur Jawa Barat. Saya masih ingat, Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa, sampai masuk di YouTube ya. Orang yang ceritakan semua sama saya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya di sini. Mohon maaf, saya terus terang terharu dengan acara ini. Mudah-mudahan bisa datang lagi ke sini. Berarti ini tiap tahun acaranya? Tiap bulan. Kok baru diundang lagi? Tiap minggu lah. Iya, Ustaz kan yang tian lah. Enak aja masa saya terus. Baik, hari ini saya langsung praktek saja. Kalau ceramah itu kan ada 7 model. Dakwah itu, syiar itu ada 7 model. Ada yang mendakwah lewat Quran, ada yang akidah atau tarekat. Selanjutnya setelah yang lewat ini, ada yang akhlak, ada yang ibadah, ada yang muamalah, ada yang pakai seni. Ya, itu dakwah semua. Jadi ada 7. Mudah-mudahan kita masuk. Termasuk yang mengurus ini. Ini termasuk jihadnya. Tepuk tangan dulu. FPDYHJ. Ya, itu. Jamaah. Terima kasih banyak atas undangannya. Saya salutnya gini. Sedekah itu termasuk waktu. Hebatnya ada yang masih bekerja masih datang di sini. Karena datang ke sini bawa neneknya. Betul tidak? Tuh. Masya Allah. Kita kan ciri. Karena tidak diizinkan tetap datang. Alhamdulillah. Yang saya tidak habis pikir kemarin, saya tidak menyangka saya diundang, dijemputnya banyak orang. Ya Allah, padahal yang mau dijemput. Saya rukun sama usaha saya, udah kaget loh itu. Bahkan yang jemput sampai di Jakarta. Bahkan ada yang ngurus di Jakarta. Saya salut, Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Inti acara ini satu. Sedekah. 1, 2, 3. Karena ada kata hikmah. Hikmah itu mengandung makna sesuatu yang diambil dari orang yang beriman. Jadi hanya orang beriman yang bisa memetik hikmah. Jadi yang hadir ini sudah diangkat kita diberikan sebagai orang-orang yang beriman. Jamaah, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Tadi jam tangan itu tidak cerita. Itu dari Amerika loh. Menyesal saya tidak dapat itu. Itu bukan jam tangan biasa. Jamaah, saya tadi apa yang saya mau bagikan? Saya lupa bawa kado. Harusnya bawa kado. Hah? Bagaimana saya mau kasih serban? Saya dikasih ke semalam ini sama panitia. Saya bilang, seandainya ada serban saya bawa, serban saya yang saya lelang. Karena tidak saya bawa serban, serbannya orang di sini saya dikasih. Masa sudah dikasih, kasih lagi? Ada serbannya nih, baju itu. Tapi ini baju juga saya tidak bisa bagi. Masalahnya saya kan syuting alhamdulillah setiap Senin sampai Jumat. Jadi besok Senin saya tidak syuting. Karena pesawatnya jam 7. Bolos satu hari. Jamaah, hari Jumat saya dikasih 8 baju. Hari Senin dikembalikan. Jadi baju ini pun tidak bisa. Sebenarnya bisa sih,
saya pasti telepon orang trans. Satu gaji saya mau lelang, tapi tidak usah lah, kasihan ini. Ini aja luar biasa, tepuk tangan dulu untuk acara ini. Saya akan dites-tes ini, kasihan banget yang tahu saya cuma dibeli 100. Tapi sudah dibeli berapa ini? 6.000, tepuk tangan dulu, Masya Allah. Subhanallah. Ya, saya sih tidak tahu harga 6.000 itu berapa ya? 6 juta setengah, Masya Allah. 2 juta lebih. Dasar. Jamaah. Apalah, Alhamdulillah. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Ini baru mau mulai. 3 jam. Hah? 3 jam. Iya, terserah. Saya mau lama-lama ceramah. Ya jelas, apa hikmah di balik acara ini? Banyak sebenarnya. Makanya ada 3 manusia tidak akan merugi. Mohon maaf ya, apa sih tujuan kita hidup? Mau apa sih? Nih, istri saya baru-baru saja meninggal 20 Januari. Kanker usus. Dan saya tidak bisa lupa istri saya. Kalau saya ceritakan pasti nangis semua. Tapi tidak usah lah, saya sudah influencer lagi nih, lu naik sekali PR saya. Memang susah, susah dapat gantinya. Karena almarhumah itu sedekahnya luar biasa. Hah? Ada yang daftar. Jangan cerita itu dulu, malu lah saya. Nanti saya dibilang, Ustadz Maulana datang ke Taiwan, Taipei, cari jodoh lagi, Pak. Salah sebenarnya itu, jangan. Lanjut. Karena untuk datang ke sini ujiannya banyak. Satu, anak saya ulang tahun. Yang kedua, ada acara lamaran amanah istri saya. Punya adik laki-laki, minta dinikahkan. Jadi hari ini juga saya lamarkan, kemarin ya, di Lombok. Bukan Lombok, apa? Lampung, salah lagi aku ngomong. Hati-hati dengan saya kalau mau lupa tempat itu. Ini aja belum hafal-hafal ini. FPDYHJ. Udah apa? Belum. FPDYHJ. Alhamdulillah. Ya saya suka tadi Pak Yai PCMU-nya. Pan, bilang dia. Belakang. Iya, oh lagi pipis. Biasalah. Kebutuhan, makanya saya pipis dulu ke sini. Habis itu bunyi, tau-tau salaman-salaman. Apa? Tahu dulu saya. Ya maaf. Mohon maaf. 3 manusia yang tidak pernah merasa rugi. Salah satunya adalah orang beriman. Kalau orang saleh tidak merugi karena segala sesuatu ada pahalanya. Ada pahalanya. Tapi kalau orang beriman, segala sesuatu ada hikmahnya. 1, 2, 3 ada. 1, 2, 3 ada hikmahnya. Jamaah, hikmahnya apa? Ternyata atas yang kita keluarkan akan jadi sedekah. Mohon maaf, sedekah itu bisa apa aja. Waktu itu sedekah. Senyuman sedekah. Tersenyum terus bahaya. Gila. Sendiri tersenyum. Kayaknya sudah stres ini orang. Iya. Ah, luangan waktu panitia sampai jam 1. Saya aja mereka, saya tiba itu sebenarnya kita salat isanya aja setengah 1 kayaknya. Wah, Masya Allah. Kita kasih kesempatan dia melakukan sesuatu yang tidak bisa diwakili. Mau pipis. Kok pulang? Kok jauh 5 jam? Sabar ya. Benar ceramahnya belum dimulai loh. Jamaah. Tolong dicatat baik-baik. Mau catatan enggak? Kata jamaah, makan catatan itu zaman dulu. Sekarang kita pakai rekaman. Yang aja malas nyatat. Jamaah. Hai.
Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama. Dulu ini kok kurusan ya? Dulu agak gemuk kan perasaan. Kok bisa kurus? Anak. Punya anak 4 Ustaz. Anaknya 4. Enggak kelihatan. Soalnya enggak dibawa. Maaf Ustazah, saya juga punya anak 4. Bahkan ya, banyak tanya kapan menikah Ustaz. Mohon maaf, anak saya yang pertama calon dokter, yang kedua calon polisi, yang ketiga calon ustad, yang keempat calon pengusaha. Doakan saya ya, sudah dua yang sudah diwisuda, wisuda TK. Masalahnya baru 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Jadi istri saya meninggalkan 4 yang kecil-kecil. Saya protes, bukan 4 yang kecil, 5 yang kecil. Termasuk saya. Makanya waktu istri saya meninggal, biar lucunya saya tahu kamu meninggalnya, bahkan jamnya, supaya saya tidak kaget juga. Terus saya bawa mayatnya ke rumah, anak saya nangis di depan. Ini mama nak sudah meninggal. Menangis, sudah tenang, diam, mama sudah di surga. Anak saya 4 kecil-kecil, langsung aku saya mau tanya, mama sudah di surga apa? Iya, anak saya kedua saya bertanya, kita kapan? Nanti ya. Masa kita ditanya kapan mati juga, lupa aja. Kayaknya kapan Ustaz menikah? Jawabannya cuma satu, tanya anak-anak saya. Saya serahkan sama anak saya. Dulu saya lama membujang 134 tahun baru menikah karena ibu saya mengizinkan. Kali ini saya buka sayembara, kapan anakku mau baru saya menikah. Nanti anakku yang cariin kiriin. Lumayan 4 anak masing-masing satu. Kalau bicara sedekah, kita harus belajar sama istri saya almarhumah, meninggal dengan menghabiskan semua emasnya, disumbang semua. 100 hari sebelum wafatnya, emas itu saya bukan saya ngajarin, dia sendiri emasnya disumbang semua untuk masjid, pembangunan masjid sama sekolah. Masya Allah, habis. Terus ada abah, maaf ya abah, semua emas sudah tidak ada, saya sudah sumbang semua ke masjid. Tidak apa-apa. Habis itu ada uangnya sekitar berapa gitu, ya 500-an lah, ya 500 juta lah, dibayarkan orang berangkat umroh semua sampai habis. Itu luar biasa loh. Itu sekitar ya 2 bulan sebelum wafatnya, dan terakhir 30 menit sebelum wafatnya, saya yang karena sudah tidak sadar, ini susah kayaknya isi saya sudah meninggal ini. Karena dari jam 3 tidak sadar sampai 3 sore. Sudah 12 jam tidak sadar. Kayaknya hari ini meninggal istri. Saya tanya mertua saya kan tidak punya rekening. Rekening ke istri saya semua. Saya tanya sama mertua saya, minta maaf, saya baru mau nanya, siapa yang punya rekening istri saya? Kata ipar saya kak, kalau begitu coba cek berapa dananya di situ, sumbangkan semua sampai kosong. Baru saya naik ke atas, meninggal sudah. Pas meninggal saya berpikir, ah, ini kan rumah sakit, harus bayar di mana? Kayaknya saya salah deh. Aduh, gimana ya? Alhamdulillah pas bawa jenazahnya, tiba-tiba dibisik saya sama kepala rumah sakit, Ustadz, apa? Nol. Apa ya nol? Tidak ada pembayaran. Nol, mana semua? Itu yang saya tunggu.
jamaah. Makasih banyak, tepuk tangan buat semuanya. Saya pancing tadi dengan jam tangan, saya langsung melihat betapa banyak wajah-wajah yang ikhlas di tempat ini. Oh, saya yang paling ikhlas itu yang pertama. Dia gak rela. Stop. Tepuk tangan dulu. Itu luar biasa. Jangan dipakai di kaca ya. Sudah baik-baik. Menjaga Pak Ustadz di belakang. Oh, jaga di belakang? Iya. Wow. Aku pas Ustadznya kabur ya. Gak apa-apa ya. Saya santai aja tausiannya ya. Gak apa-apa ya. Sekarang saya mau lihat, mohon maaf, yang saya tertawa, saya lihat isi saya mimpi. Orang semua mimpikan isi saya berada di rumah yang cantik pula, dengan pakaian bagus. Itu yang hebat itu. Makanya sedekah yang kita sedekahkan, insya Allah kita akan dapat nanti di akhirat. Amin. Yang saya buat tadi ada yang nangis sampai bisa membebaskan 1.300. Itu tanah luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu dong. Berarti ingat ya, sedekah itu 5 syaratnya. 5 syaratnya. Untung saya tidak bawa cincin ya. Kalau bawa cincin pasti dilelang juga tuh. Tapi biasanya saya bawa cincin kenangan istri saya. Sebelum meninggal dia suruh saya pakai cincin itu. Abah itu tidak punya apa-apa. Karena kini saya semua tanah atas nama almarhumah. Jadi semua turun ke anaknya. Makanya kalau punya harta harus atas nama istri. Tidak boleh atas nama suami. Setuju? Bisa sewak ke Wafik Aziza sama atas nama istri. Baguslah. Mana suaminya? Pura-pura tidak dengar lagi dia. Iya, sama. Rumah atas nama istri, tanah atas nama istri saya, beli mobil atas nama istri saya, beli motor atas nama istri, semua atas nama istri saya, tidak ada atas nama saya. Sampai istri saya protes, kenapa semua atas nama saya? Saya bilang, bahaya, kalau saya mati, pasti akan itu. Nanti bahaya, karena saya juga banyak keluarga kan, banyak saudara, lebih baik atas nama semua. Betul, kalau atas nama istri, pasti turun ke anaknya, betul? Tapi atas nama suami kita tidak tahu turun karena siapa. Tiba-tiba punya anak di tempat lain. Udah dia rekam lagi. Rasain. Dia bilang, seharusnya saya tidak rekam. Nanti istriku nonton ini. Sama. Harus atas nama wanita. Setuju. Kalau ada yang keberatan beritahu saya. Enak aja, kita cari uang masuk atas sama suami. Terus jadikan lagi di sana. Menyakitkan hati. Kata istri saya sebelum wafat, suamiku, abah, kalau saya meninggal nanti jangan menikah lagi. Saya tidak boleh, haram. Itu syariat agama. 3 yang tidak boleh kita tahu. Rezeki, jodoh, ajal. 2, 3, rezeki, jodoh, ajal. 3 yang tidak ada yang tahu. Yang tadi saya baca doa, sampai ada yang nangis-nangis. Saya kebayang gak? Kalau keluarga kita meninggal di Indonesia, kita tidak lihat, betul tidak? Iya, ini nih. Tapi untungnya sekarang ada teknologi. Saya heran semua ini. Dari kemarin saya heran. Handphone-handphonenya bagus semua. Mau pulang lagi dia. Kebelet dia. 5 jam juga dia. Kebelet. 5 jam. Sabar ya. Jamaah. Senang gak dari sini? Bahagia gak dari sini? Ingat ya. Wama ampaktu min syai'in wa yuflikun, kata Nabi. Apapun yang kau keluarkan, Allah akan ganti lebih banyak daripada itu. Sedekah kepada yang tidak dikenal, pahalanya 10.
sedekah kepada yang dikenal pahalanya 100, sedekah kepada keluarga 1000 pahalanya, sedekah kepada anak itu 10.000 pahalanya. Makanya kasih uang anak. 4 anak saya tidak ada yang pernah minta uang dan pegang uang. Alhamdulillah, saya tawarkan mau dikasih uang, dia nggak mau. Mau, anaknya tidak minta uang. Mau. Saya kasihlah si Ali. Kasihlah dia sebelum dia minta. Kalau mulutnya masuk makanan, perutnya kenyang, semua hatinya damai berbahagia, tidak mungkin dia mengamuk. Kenapa ada orang sakit? Karena kurang istirahat. Jamaah, saya sebenarnya itu agak kurang sehat, karena mungkin karena kurang istirahat. Gak tahu nih, semenjak pulang haji tidur tidak tentu jam berapa. Masya Allah. Tapi beda, karena nyengok sudah terbiasa. Makanya kalau ada yang tidur saya bahagia lihatnya. Dan bakalan saya ganggu kalau ada yang tidur, karena tidur itu mahal. Jamaah, pasti palingan tidur 1 jam, 2 jam saja. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Sedekah kepada yang tidak dikenal berapa pahalanya? Sedekah kepada yang dikenal pahalanya berapa? Sedekah kepada keluarga? Sedekah kepada anak? Jadi jangan pelit, sekolahkan anak setinggi-tingginya. Bahagiakan anak. Sedekah kepada orang tua 100.000 kali lipat pahalanya, senilai dengan pahala haji. Uang yang diserahkan ibu umrohkan, hajikan orang tua, itu nilai sedekah 100.000 kali lipat. Tapi ada lagi di atasnya itu. Mau tahu? Sedekah kepada 1 juta pahalanya kalau sedekah kepada agama. Tepuk tangan dulu FPDYHJ. Sekarang saya minta tolong pada kalian semua. Karena kemarin saya rasakan sendiri, ada 3 yang bisa kita lakukan. Orang tua saya gimana? Angkat tangan yang orang tuanya sudah meninggal. Yang bapaknya meninggal, yang ibunya meninggal. Sekarang bisa nggak saya minta tolong? Bisa. Sedekahlah kepada ibu bapakmu yang sudah meninggal. Mau? Saya mau panggil panitianya dulu. Mana panitia? 1 orang. Satu orang aja. Jangan yang tinggi ya, yang tingginya sama dengan saya lah. Oh iya, Masya Allah. Oh, saya sudah hafal FPDYHJ. Ya aja lah di sini. Lagi rencana mau apa? Sekarang sedang masih tahap pembangunan lantai 2 mau finishing. Tahu nggak? Tidak akan susah, tidak ada yang namanya susah kalau kita membangun. Ya, akan ada rezekinya. Yang penting kerja aja. Insyaallah. Tahun depan insyaallah kami mau menerima siswa baru. Tepuk tangan dulu dong. Tahu nggak isi saya bangun mesti berapa lantai? 5 lantai. Sekolah 5 lantai. Kenapa 5 lantai? Karena tanahnya kecil. Jadi kita naik ke atas. Lantai 1 aula, tempat kawinan. Jadi nanti kalau saya mati, dia bisa membiayai dirinya sendiri. Kalau bisa usul aula. Sekarang sedang membangun fondasi buat aula. Aula dulu, supaya nanti dia bisa biayai minimal bayar listrik sendiri. Betul. Kalau perlu bikin peternakan.
kiri kanannya supaya anak-anak itu bisa dapat dari situ. Betul. Dalam perencanaan. Perencanaan. Kalau rencana terus tidak ada perjalanan, percuma juga itu. Jadi kita butuh dukungan. Ya Allah, berikanlah rezeki. Berikanlah rezeki. Ingat ya, rezeki itu bukan harta ya. Beda. Harta belum tentu jadi rezeki. Kekayaan itu ada lima. Maaf ya, saya ceramahnya begini. Karena ya begini lah saya. Kekayaan ada lima. Kaya harta, kaya rezeki, kaya karunia, kaya tenteram. Yang di atasnya tenteram nikmat. Ini yang orang tidak sadari. Orang mati tidak ada yang bawa rumah. Minta juga istri saya, dia sumbang semua itu emasnya supaya saya tidak nikah-nikah. Benar juga sih, saya juga berpikir kalau saya nikah, rumah itu akan ditempati oleh istri baru saya yang beli istri saya. Istri tua kan sudah dilupakan jasa-jasanya, kalau istri muda susah dilupakan rasa-rasanya. Yang kepada dulu teman saya di sini. Saya mau coba, banyak orang punya harta tapi belum tentu ada rezeki. Betul tidak? Yang kita minta sama Allah apa? Rezeki, bukan harta. Ada orang gajinya cuma 300 ribu per bulan. Guru SD, guru honorer, itu 300 ribu, 500 ribu, itu pun dibayar per 4 bulan. Coba, kebayang gak? Dicairkan cuma 3 kali dalam setahun dan pembayarannya cuma 300 ribu, 500 ribu, itu cukup. Makanya saya bangun sekolah, saya tanya, karena gratis semua dua. Berapa gajimu? Enggak usah banyak, 300 aja cukup. Kaget saya, enggak, 300 cukup? Cukup, baik. Saya kasih kamu gratis ya. Supaya pemerintah juga kasih. Jamaah, dan kabur. Mau gak hartanya jadi rezeki? Kalau harta kepemilikan, tapi rezeki belum. Karena harta itu bisa jadi ditipu, bisa jadi diambil, bisa jadi perselisihan keluarga. Tapi rezeki ada tiga. Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Kemarin saya praktekkan, banyak makanan di depan. Ada rendang, ada tempe, semangat. Ada ikan asin. Ternyata rezeki saya ikan asin. Kita tidak tahu yang mana rezeki kita. Betul. Seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, roti ini rezekinya siapa? Kata Nabi, roti itu rezekinya ayam. Lalu dia makan. Rezeki saya Rasul. Kata Nabi itu rezekinya ayam. Tiba-tiba dia muntah. Datanglah ayam makan. Coba. Jamaah, yang hebat beliau, jam tangannya, uangnya jadi rezeki dan dia dapat jam tangan dan dapat peci. Waduh, nggak apa-apa. Lelang, kata ibu, bau. Dicuci aja. Ada yang mau? Tapi diambilnya setelah tausia ya. Ada yang mau dilelang? Nggak ada yang berminat kalau peci mah. Karena perempuan tidak pakai ya. Udah, itu aja tadi. Tau gitu saya buat 3 jam tangan. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Mau nggak hartanya jadi rezeki? Jadikan 3. Yang dimakan. Ya, yang dimakan itu rezeki. Makanya maaf, air minum saya itu saya buka capnya supaya saya tandai yang mana yang minum saya. Itu karena itu rezeki saya. Ha, tidak boleh makan dibuang. Jadi itu minuman harus habis.
atau tidak habis tanda kemiskinan. Harus dihabiskan. Ini minuman. Tidak boleh dibuang sebelum habis. Karena itu rezeki. Makanya kalau ambil makanan, secukupnya. Tulungnya tidak. Secukupnya. Jangan banyak. Kalau ada yang perhatikan saya kemarin makan itu, sedikit-sedikit. Tapi banyak. Tapi banyak kali. Daripada banyak disisakan. Betul tidak? Tidak boleh. Bahkan nasi yang nempel di jari pun dijilat. Karena itulah rezeki kita. Kemudian yang dipakai, buat apa banyak baju nggak dipakai? Makanya Trans TV kasih saya baju, saya bilang jangan, saya pakai aja, habis itu balikin. Buat apa? Sudah 2800 episode, berarti bajunya 2800. Mau diapa itu baju? Ini nanti baju yang dipakai ini, jamaah, ini akan bercerita di lemari. Saya pernah dipakai pengajian. Dari pakaian yang kita gunakan, kalau ada baju selama 40 hari tidak dipakai, harus disumbangkan daripada yang untuk biar kemudian. Halo, ada masalah? Kalau ada tas 40 hari tidak dipakai, sumbangkan. Jadi kalau mau, saya baju saya, baju dalam, celana dalam, hari Ahad, malam Senin, pasti saya sudah atur, ini baju ini. Jadi itu pakaian semua bergulir, dipakai. Karena disuci di atas, jadi yang diambil di bawah, jadi dia bergulir terus. Jadi kapan tidak dipakai, dia akan nuntut dia kemudian. Sepatu. Beneran? Iya. Kalau dari pagi 40 hari, sumbangkan. Soalnya beneran. Jamaah. Baik, terima kasih banyak informasinya. Saya minta tolong sedekahlah kepada yang ketiga. Siapa itu? Keluarga. Ganti Pak Ustadz. Ganti Pak Ustadz. Saya jangan diganti ya. Sekarang saya minta, coba sedekah dulu kepada ibu yang masih hidup ibunya. Semoga diberikan berkah kehidupan. Yang sudah meninggal ibunya, supaya jadi wakaf buatnya untuk pembangunan sekolah itu. Coba simpan di tangannya semua. Tapi niat itu tadi, ada kota yang lewat itu buat Anda, tapi Anda tidak niatkan buat ibu. Sekarang simpan di tangannya, berapa aja? Lebih banyak, lebih bagus, Mak. Simpan di tangannya semua, angkat. Baru kita doa untuk ibu. Semuanya niatkan buat ibu. Jadi disatukan nanti, dikirim untuk pembelian besi dan sebagainya. Jadi awet. Jamaah. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara, indah jalan kebersamaan. Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan Alangkah indah orang bersedekah. Ayo senyum. Dekat dengan Allah. Aduh, nadanya salah dia. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah. Nah, itu namanya sedekah. Allah Maha. Maju. Sayangnya udah turun. Ada satu tapi nggak bisa nyanyi. Ganteng ya.
keluar ya. Bansanya gemuk-gemuk kecuali ini. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Saya minta tolong khusus yang ini dihitung. Gak apa-apa. Sambil saya ceramah dihitung. Kalau sudah ada jumlahnya kasih saya berupa kertas. Karena itu akan dikirim langsung. Hah? Untuk itu tadi pembangunan yang tanah itu. Bata. Apa namanya? Bata. Oh iya benar, aku lupa. Sekarang buat papa yuk. Itu buat ibu ya? Astagfirullahaladzim, saya lupa. Yuk untuk papa. Ambil lagi. Maaf jangan tersinggung ya. Takutnya sama saya. Ayo untuk panitia silakan. Nama saya siapa? Bersiap kembali. Saya mau tanya, nama saya siapa? Nama saya siapa? Nama saya Maulana? Bukan. Nama saya Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Kenapa Maulana? Dia saya pakai dalam berdakwah supaya bapak saya dapat pahala. Terus ibunya gimana? Setiap saya mau makan baca Al-Fatihah buat ibu. Dan saya sudah bangunkan juga buat ibu sekolah, istri saya juga sekolah. Ya setiap anak-anak yang kan gratis, yang sekolah situ dapat pahala terus ibu. Coba sekarang bapak, coba bayangkan wajah ayah yang letih mencari nafkah. Simpan sekarang ke bapak. Tuhan cium aja kelas oleh jatuh. Saya sudah ilu astagfir pikirannya. Ini handphone ada sejarahnya. Ya saya ambil lagi kembali. Alhamdulillah. Kalau rezeki tidak akan kemana. Jamaah. Baiklah. Ketahuilah. Sedekah itu bukan dari banyaknya. Ternyata ada wanita pelacur masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Sementara ada wanita soleh, soleha, rajin sholat, tapi ternyata masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa kucing? Kenapa kucing? Ya. Kenapa kucing? Dua cerita ini populer sekali. Bahkan cerita anjing ini, wanita pelacur memberi minum anjing, ada satu buku khusus membahas hadis ini. Karena ini hadis. Jamaah. Oh jamaah. Ada yang nanya, kenapa wanita salehah ini rajin sholat masuk neraka gara-gara kucing? Jadi begini ceritanya. Dia masak buat suaminya, lalu dia simpan di atas meja untuk disajikan buat suami tercinta. Setelah itu dia pergi sholat, dan sesudah sholat betapa kagetnya makanan yang di atas meja sudah diobok-obok kucing, dimakan kucing. Marahnya wanita ini, maka dia ikat kucing itu. Dia ikat kucing itu, tidak membiarkan kucing itu mencari makan sampai kucing itu pun mati. Angkat tangan yang belum stol. Itu panitia lagi jalan. Masih ada lagi? Kasihan. Jamaah. Lanjut. Yang berikutnya. Anjing. Kalau kucing jelas masuk neraka lah wanita ini gara-gara tidak memberikan kesempatan kucing ini mencari makan. Makasih banyak. Silakan lewat. Iya, kita habis mau zikir ya. Ini sudah 3:30. Saya diberitahu sampai 7:00. Izinnya ini sampai 5:00. Berarti kita harus berhenti 4:30. Gak apa-apa ya. Karena ini harus dibongkar lagi. Kita tinggalkan dalam keadaan bersih. Jangan ada sampah satu pun yang tersisa. Karena yang kasihan itu adalah panitia selanjutnya yang tidak diberi izin. Kalau bikin event lagi. Udah 3 kali ganti.
Jamaah, wanita pelacur ini bulan tengah malam, hati-hati ya, bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga, tapi yang menyebabkan orang masuk surga adalah ridha Allah. Wanita pelacur ini pulang dari melacur. Apa yang terjadi? Dia melihat ada anjing yang kehausan. Ada anjing yang menjulurkan lidahnya kehausan. Bagus banget tadi. Maka wanita pelacur ini kasihan lihat ada anjing di pinggir sumur menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kan sudah sumur, sumur sih sumur, tapi kan tidak ada timbanya. Walaupun ada timba, tidak mungkin anjing ini. Maka wanita ini datangi anjing itu. Ada sumur, ada anjing kausan. Maka apa yang terjadi? Dia buka selendang penutup wajahnya karena dia malu. Dia sobek. Baru dia ikat, dia yang turun ke dalam sumur. Gak mungkin juga saya bunuh diri. Turun dan sepatunya dia buka. Ambune. Ambune. Maaf, sepatu baru. Melelang lagi enak aja. Terus saya pulangnya pakai apa dong? Ya kan? Malam kan jalan-jalan. Jadi abis itu dia gigit sepatunya yang udah berisi air. Karena nggak ada timba, dia turun. Kemudian dia naik. Ya kalau baru begini lah, susah masuknya. Masih rawan. Terus dikasih minum anjing itu. Jemaah, karena dia capek dari pulang dari pulang, kemudian dia masuk ke sumur, naik lagi, dia belum makan, belum istirahat, terus dia kasih minum itu aja, tiba-tiba wanita pelacur ini mati di pinggir sumur itu, dan dinyatakan masuk surga. Saya mau tanya. Apa yang menyebabkan wanita pelacur ini masuk surga? Karena dia gak tega melihat anjing itu kehausan, kelaparan. Jadi bagi kita TKI panjangan ya. Karena saya suka yang panjang. Biasanya perempuan yang suka panjang itu. Ya lagi. Ya. Itu yang panjang juga bagus. Gak tau lah, itu sama sama dia lah. Itu kan adik saya. Saudara? Iya lah. Adik kakak? Iya. Kok dia hitam? Dia lebih ganteng. Adik kakak? Iya. Kok dia bodinya hitam? Lain, lain. Kan saya pakai body terus, dia enggak. Makanya pakai body lah. Iya lah, beli. Perawatan, pedikur, cukur. Ya mahal. Tahu enggak? Penyebab wanita ini masuk surga karena usnul khatimah. Matinya perbuatan banyak alasannya nanti. Bukan dia benar juga. Ada banyak alasan. Penyebab wanita ini masuk surga karena akhir hidupnya adalah kebaikan. Ingat ya. Anda nonton tertidur, maka pahala tidurmu pahala nonton. Anda ngaji tertidur, maka 2 jam tidurmu pahala ngaji. Makanya kalau ada yang dengar ceramah baru tidur, saya tidak marahi, karena dia dapat pahala terus.
Pahala mengaji. Dari awal saya ceramah dia tidur. Belum naik panggung juga tidur. Udah teriak, udah tidur. Udah dua kok yang dipotong, masih tidur. Siapa yang memuliakan orang tua akan dipanjangkan umurnya. Tangan dulu. Hati-hati ya. Merawat ibu orang, bayangkan ibu kita yang dirawat. Gak boleh, gak boleh. Tanya itu yang kerudung ungu. Tidak bisa, jamaah. Makanya orang heran. Siapa yang suka nonton Islam Tindak? Waktu di Indo ya? Di sini enggak ya? Oleh sini jamaah saya ibu-ibu kan? Rata-rata ibu-ibu. Tahu enggak mereka heran kalau mereka datang saya layani. Dikasih makan. Siapa nasi kotak? Enggak cerita. Habis itu kita foto-foto ya ibu. Berkelompok. Orang heran kenapa? Saya bayangkan dia adalah ibuku. Saya beritahu lantas, muliakan mereka yang datang. Karena bayangkan dia adalah ibumu. Makanya saya juga begini. Saya di sini tadi duduk membayangkan ini istri saya. Jadi kita membahagiakan, bukan membahayakan. Dari tadi dia makan terus. Apa? Jangan-jangan saya ceramah jarang minum. Kalau bisa teh. Jangan-jangan-jangan. Saya itu ceramah aja. Nanti selesai baru dibungkus. Lanjut. Jadi inna malak malubil hawati. Amal terakhir. Jadi apakah harta itu bisa ikut ke akhirat? Bisa. Wakaf. Bisa. Saya ini MZ. Roba Irama. Putri Indonesia. Nenek sedikit, ujol jauh. Di atas Aragim. Tengah-tengah Niji. Di belakang Naruto. Dua-dua di belakang film India. Dua-dua di depan Pak Ustad. Ulen Jamilah. Ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi. Perempuan berkalung sorban. Masih mau? Puan Marah. Masih mau? Muslimat NU. Istri pejabat. Rido Roma. Christian. Masih mau? Wafik Aziza. Jamaah. Dan saya salut dengan yang hadir ini. Ketahuan usianya. Saya tahu usianya sekian. Kelihatan dari brosnya. Kalau brosnya di sini 80-an. Itu udah 80-an. Kalau sudah pindah brosnya ke sini, bros tahun 90-an. Kalau sudah pindah ke sini, pindah kan? Bacain, Pak Ustaz. Kami dari sini bersama dengan Oh gitu. Ntar ya. Yang kirim ini mana? Tak paham aku. Mohon maaf ada di tenda. Oh iya. Baca dulu, baru terangkan maksudnya apa. Aku takut salah fokus. Surat cinta. Jamaah. Kalau begini 80-an. Kalau grosnya sudah pindah di sini. Itu modal 90.
yang sudah punya di sini 2000-an. Itu sudah ada bunga-bunga, pot, pohon, kembang. Sekarang 2020 pindah, di mana? Di sini. Sudah jadi jenggot. Saya tidak tahu. 2020 mungkin di sini. Lihat aja. Udah panjang-panjang. Kombinasi antara 90-an dan 2000. Jamaah. Baik, karena waktu saya mulai ceramahnya. Saya mau nanya, sering gak berdoa? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ingat ya, kita duduk di sini selama itu malaikat mencatat. Ya Allah. Berikanlah aku anak yang soleh. Ada yang tahu arti soleh? Soleh. Yang mana soleh? Nama kamu soleh? Jamaah, soleh. Saya ambil perumpamaan supaya mudah dipahami. Mana tadi kerupuknya? Apa di sini duit? Wih, tenang. Beli makanan, apanya dilihat? Bungkusnya menarik enggak? Apanya yang dilihat? Ini akan menjelaskan arti soleh. Harganya, bungkusnya, rasanya, isinya apa? Jenis makanannya. Belum ada yang pas. Halalnya, apalagi? Yang beli siapa? Iya, tepuk tangan dulu. Yaudah. Kadaluarsanya atau masa berlakunya, itulah yang disebut soleh. Masih berguna enggak? Kalau soleh itu artinya bermanfaat. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Artinya yang bermanfaat. Ini bagus, tapi sudah kadar luas. Padahal kita tidak boleh memakan 4 bulan sebelumnya. Kalau 2020 berarti sudah habis, karena harus ditarik 4 bulan sebelumnya, tarik mundur. Itulah soleh. Jadi jadikanlah anakku anak yang terserah, mau dia jadi polisi, mau dia jadi dokter, mau dia di PKI, mau jadi TKW, mau jadi ustaz, yang penting mana tadi yang punya? Gak mau mengaku lagi nih. Gak bisa tidur malam nanti tuh. Saya sudah tahu. Kalau itu pemakan udang. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ya Nabi. Hadirkan Nabi. Ya Rasul. Sambungkan kepada Nabi. Ya Habib, salam alaikum.